Satu. Mata manusia singa. Gua nggak bisa diginiin, Bang. Ya udah, kita laksanain rencana kita secepatnya. Biar Pak Suwono kapok. Ini waktunya kita habisin Bapaknya Citra. Barat, no bomo. Dia bisa aja ngebunuh Om Siswono. Dan manusia singa dan manusia harimau akan terus abadi. Om Siswono mau percaya sama saya atau enggak? Tapi akan ada manusia singa yang mengincar Om. Manusia singa? Kamu udah menyebut nama manusia singa di depan Siswono, Gak? Itu pasti bakal buat dia jadi penasaran. Gak ada seorang pun yang tahu tentang permusuhan manusia singa dan manusia harimau. Kecuali orang itu adalah manusia singa dan juga manusia harimau. Gelang ini membuktikan bahwa Gali ada hubungannya dengan manusia harimau. Tapi apa hubungannya dia dengan 6 manusia harimau lainnya? Pasti dia menyembunyikan sesuatu. Ini bahaya besar banget, Kak. Kamu gak boleh cinta sama Citra. Maksud Bapak apa sih, Pak? Saya gak ngerti. Pokoknya lupakan aja, Kak. Lupakan cinta kalian. Tapi gue cuma kepengen lo tahu soal perasaan gue ke lo. Dari dulu sampai sekarang, gue tetap sayang sama lo. Dan gue kangen banget sama lo. Lo benar-benar main perasaan gue, Gak? Di saat gue sayang sama lo, lo malah nyakitin perasaan gue. Pas gue gak peduli sama sekali sama lo, lo malah bilang kangen sama gue. Marah ya sama aku? Enggak kok. Udah enggak? Aku janji sama kamu, aku gak akan buat kamu kesel-kesel lagi. Aku mau perbaiki hubungan kita. Karena aku sayang kamu. Ibu Susan. Ibu penasaran deh sama apa yang mereka bilang. Apa benar Bom-Bom, Reno sama Bara ngelakuin kejahatan sama papanya Citra? Enggak kok, Bu. Mereka cuma ngomong doang. Buktinya papanya Citra masih baik-baik aja sampai sekarang. Enggak, Ibu lihat sendiri mereka kayaknya serius banget. Wah. Kalau soal itu saya kurang tahu deh, Bu. Atau mungkin Bara suka sama Citra tapi papanya gak setuju, jadi ya dia ngomong gitu cuma untuk ngelampiasin emosinya kali, Bu. Iya, bisa jadi juga sih, Ga. Ya udah, saya permisi dulu, Bu. Aku harus panggil Bara, Reno, sama Bom-Bom. Masalah ini harus jelas. Kita cuma bercanda, Bu. Iya, tapi kalau ada yang percaya sama kalian, dengar omongan kalian dan mereka laporin ke polisi, gimana? Kalian bisa dihukum. Ya, kita minta maaf, Bu. Lagi-lagi, ampun. Oke. Kali ini saya pegang omongan kalian, ya. Tapi kalau sampai hal ini terjadi lagi, kalian harus siap terima sanksi. Ngerti?
Sekarang kalian boleh keluar. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Bener kan dugaan gua? Bu Susan dengar omongan kita kemarin. Iya sih, tapi kenapa Bu Susan tahu ya kalau lagi PDKT sama Cita? Pasti Marga yang sih tahu. Dia udah bikin gua malu depan Bu Susan. Harga emang udah jatuhin harga diri lu, Bang. Gua harus kasih pelajaran ke Harga. Udah berapa kali gua bilang ke lu, jangan deketin Citra lagi. Ngerti lu? Capek-capeknya ya bikin orang lain susah. Terus lu melawan gua. Lawan gua. Lu masih penasaran sama gua? Kalau lu berani, gua tunggu lu di belakang sekolah. Ayo, siapa takut? Gua nggak boleh berubah jadi manusia harimau di depan Bara. Gua harus kendalikan emosi gua. Nah, ada mainan seru nggak ngajak-ngajak gua? Kita keroyok aja sampai kering. Tapi Bu, sekarang. Gelang. Gelangnya kemana? Jangan-jangan. Pagalnya mau kemana? Kok buru-buru banget? Permisi sebentar, Bu. Bu, cinta emang sakit, Bu. Ibarat luka, disiram juga. Bom-bom. Bom-bom, tahu gak kesini karena apa? Enggak. Makanya jangan sok tahu. Anak sekolah ngomong-ngomongin cinta. Ngerti? Dengar ya, ibunya udah pusing tau gak sama kelakuan kalian. Lama-lama ibu bisa stroke muda. Besok, kamu ke ruang BP. Ini semua gara-gara Arga. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Mana? Kemana gelangnya? Gelang itu jatuh. Pasti udah diambil sama si Suwono. Gawat. Gawat. Dia pasti tahu aku manusia harimau.
bahagia hidup gue. Makan banyak, biar aja bareng sama Rena gue gak bagi makanan hari ini. Mundur. Kamu udah cerita ke teman-teman kamu kalau kamu sudah nipu saya? Enggak, om. Gak bisa siapa-siapa. Sumpah, om. Gak bohong. Demi apapun. Sekarang-kawan nih pokoknya. Gak bohong, om. Gak cerita. Kamu mauin? Mau. Enggak mau. Kenapa? Takut? Roti ini ada racunnya lagi. Setengah jam lagi kamu akan mati. Ini kan yang lo cari? Ya, terus pencuri di mobil orang itu. Maaf deh Topan, gua kalau obat sembarangan nggak bisa. Racun itu bulu itu udah menyebar dengan cepat. Kalau lo nggak minum obat ini, bakal mati. Mau, makan nanya lagi cepetan, kasih gue cepetan sini. Dengan satu syarat yang mesti lo penuhi. Sebentar lagi bocah gendut itu akan merasakan efek dari racun itu. Aroma apa ini? Aku belum pernah mencium sebelumnya. Pasti ada seseorang di sini. Mana anak itu? Kenapa dia bisa hilang dari sini? Aroma itu berasal dari sini. Pasti ada seseorang yang sudah membebaskan dia. Thank you.
siapa dia sebenarnya? Aroma tubuhnya bukan aroma manusia biasa. Lu gak apa-apa? Gue gak apa-apa kok. Makasih ya. Sama-sama. Dan kayak lebih hati-hati kalau menyeberang. Gue topa. Gue Citra. Gue cabut duluan ya. Siapa dia sebenarnya? Para. Jangan-jangan dia juga mencoba aroma ini. Wow. Baru aja gue mau cari lu. Tau-taunya lo sekarang udah ada di depan gua. Apa kabar lo? Lo gak usah basa-basi sama gue. Ada urusan apa lo kesini? Perlu tahu banget ya? Jawab pertanyaan gua. Gua kesini mau ambil dari kekuasaan lo. Gua minta lu pergi dari sini sekarang. Apa? Gua pergi. Tujuan gua belum tercapai di sini. Maksud lu apa? Gua udah bilang ke lu. Gua mau rebut kekuasaan. Ini mau cabut deh. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada tenaga. Atau gua matiin dengan tangan gua. Padahal barang sudah berubah jadi manusia singa, tapi dia masih bisa ngelawan. Dia benar-benar kuat. Lo gak bakal menang lawan gue. Apa mau lo? Sampai besok lo gak pergi dari sini. Gue berbuat sesuka hati gue. Apakah sudah jelas manusia singa yang cemen?
lu serius? Si Topan ngapain kesini? Dia mau ngerebut daerah kekuasaan kita. Makanya mulai sekarang kita harus hati-hati sama dia. Dia bisa aja gak bongkar rahasia kita ke semua orang. Tapi bang, Topan itu kuat banget. Kita gak akan bisa mungkin ngelawan dia. Kalau kita bersatu, kita bisa ngelawan dia. Makanya ini penting banget, kita gak boleh terpisah. Kita harus hadapin dia. Lu kenapa lu? Gak apa-apa, kayaknya masuk angin. Serius lu gak apa-apa? Menurut sih lu pikirin mulu. Apa syaratnya? Kasih tau gue, cepetan bebasin gue! Lu keluar dari gengnya bareng. Dan lu jadi pemimpin. Setuju? Aduh, gue gak mungkin! Gue bisa dimana sama Bara kalau kayak begitu! Baik. Kalau gitu gue bener mati aja sekarang. Ayo, ampun. Oke. Gue mau nurutin lo. Gitu dong. Mampus. Mampus apaan, Bam? Udah, itu cabut. Jadi aromanya itu berasal dari laki-laki yang bernama Topan? Iya. Siapa? Iya, siapa? Topan itu kuat banget, Pak. Bahkan Bara udah berubah jadi manusia singa. Dia masih bisa ngalahin Bara. Iya, Kak. Topan memang manusia singa yang lebih kuat dari Bara. Pak Gali kenapa, Pak? Kayak lagi mikirin sesuatu. Jika Topan muncul, maka keadaan akan semakin rumit. Arga harus cepatnya menguasai kekuatannya sebelum semuanya terlambat. Citra di mana sih? Apanya? Itu dia. Ngapain Topan sekolah di sini? Bara? Hai. Bar, kenalin. Dia murid baru di sekolah ini. Dia pindah dari Bandung. Topan. Bara. Ya udah, gue ke kelas duluan ya. Oke. Cit. Itu salah perkenalan dari gue. Sesinya. Krisi. Biasaan dari kemarin. Entar pada ketawain. Iya, maaf. Kan Mimi kaget. Tapi lu serius gak? Ya gua serius lah, ngapain gua bohong soal kayak ginian? Ya. Musuh lu makin banyak dong. Justru itu, Beb. Ternyata Topan itu musuhnya Bara. Dia kepengen ngambil daerah kekuasaannya Bara. Kayak penjajahan gitu ya? Ini bukan gitu maksudnya. Nih, maksud gua Bara itu kan pemimpinnya Bombo sama Rino. Nah, itu yang dia mau ambil. Lu jangan deket sama Topan ya. Lu cemburu ya? Malah lu pegang. Bahaya. Gak. Lu mau kemana? Gua mau ngomong sama Citra. Gak. Kan Citra masih marah sama lu. Ya, gua tahu. Tapi feeling gua gak enak. Gua ngerasa Topan juga ngincer Citra. Gak. Apalagi sih? Jangan lupa minum Edo Siri. Udah? Enggak. Hah? Ada lagi enggak? Ini aja belum habis. Kok, Arga! Arga! Citra,
Citra. Cit. Gua tahu lo benci sama gua. Tapi please, dengerin dulu gua mau ngomong sama lo. Ini penting banget. Benci? Mana bisa gue benci sama lo, gak? Gue cuman gak suka sama sikap lo ke papa. Cit, please. Lo mau ngomong apa? Gue mau ngomong sama lo soal anak baru itu, Topan. Gue ngerasa... Emangnya Topan kenapa? Cit, lo dengerin dulu gue. Gue ngerasa dia... Citra! Sorry, gue tadi liat artikel di Mading, itu benar lo yang bikin? Oh, iya, itu gue yang nulis. Kenapa? Ada yang mau gue tanyain. Nanya apa? Ya lebih baik kita ngobrol aja di kantor. Gue duluan ya. Oke. Topan pasti ngincer sesuatu dari Citra. Gue benar-benar yakin. Jangan-jangan... Topan sengaja mau nyelakain Citra, Pak. Citra kan keturunan manusia harimau. Kamu salah, Ga. Maksud Bapak? Dia nggak akan mencelakai Citra. Dia justru akan membuat Citra jatuh cinta samanya. Kalau sampai anak manusia harimau jatuh cinta dengan manusia singa, kekuatannya akan lebih kuat, Ga. Bahkan, dia bisa lebih hidup abadi. Jadi alasan itu juga, Pak, yang membuat barang ngejar-ngejar Citra? Itu memang tujuannya. Tapi, kalau memang kayak gitu, kenapa Pak Gali ngelarang saya untuk deket sama Citra? Pak Gali? Pak Gali? Saya sering datang ke sekolah ini, karena saya khawatir dengan keselamatan Citra. Kalau Om nggak keberatan, saya juga menjaga Citra. Kayaknya... dia udah tahu kalau kita bakal ngomporin Suwono. Kayaknya kita udah keduluan, Bo. Jangan-jangan dia bisa baca pikiran kita. Lo pikir lo bisa bikin Papa Citra benci sama gue? Lo salah besar. Topan bisa membuat semua orang kagum sama dia. Bahkan si Suwono bisa dia kelabui dengan menyembunyikan aroma tubuhnya. Papa? Citra? Sama Topan. Iya. Tadi dompet Papa jatuh, terus dia yang nemuin. Oh, makasih ya, Pan. Sama-sama. Guru baru itu pasti lagi mencari di mana gelangnya berada. Gelangku yang hilang. Dari mana kamu dapetin gelang itu? Gawat. Kali ini aku benar-benar gak bisa lari. Jawab pertanyaan saya. Gimana cara aku menghindarinya? Pak Siswana,
Bu Susan. Iya. Wah, pas banget Bu. Ini gelangnya Ibu pengen banget. Saya langsung beliin deh buat Ibu. Tapi. Ah, udah Bu. Gelangnya cocok banget, emang bagus banget ternyata ya. Saya. Terima aja Bu Susan. Udah deh. Bu Susan pakai pasti jadi cantik banget. Kembali bisa aja. Gak apa-apa, kita coba lihat yuk. Sana. Lain kali kamu tidak bisa menghindar dari saya, Gali. Pak Gali tadi ngasih saya gelang. Terus sekarang dia nutup pintu. Pak Gali pasti mau ngelamar saya nih. Romantis banget. Gak pura-pura malu-malu gitu. Saya tahu, Pak Gali sebenarnya mau ngomong saya, kan? Buktinya Pak Gali ngasih gelang ini. Sebenarnya sih harusnya cincin, Pak. Cuma gak apa-apa lah. Yang penting liatnya sama. Gelangnya bagus. Terima kasih, Pak Gali. Berhenti lo. Gue lagi mas banget semua. Kalau dia nyelin yang mau, gue saya yang masuk. Lu Barak susah nyerang dia. Tapi lu gak bantuin gue sama Barak, kenapa? Keperut, kembung. Apalagi alasan lu? Basi tau gak? Gue gak apa-apa, I'm good, thank you. And you? Citra, Citra tunggu. Dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Gue tahu lo pengen jadi jagoan di sekolah ini. Tapi gak gini cara lo. Seharusnya lo baik sama dia, biar dia betah sekolah sini. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Lo harusnya gak minta maaf sama gue. Minta maaf sama Topan. Iya, nanti aku minta maaf ke Topan ya. Sekarang lo ngaku sama gue. Lo kenapa, Bob? Gue gak kenapa-napa. Gak mungkin. Dari tadi lo gue lihat. Lu kelihatan bingung di depan Topan. Kenapa? Masa? Gua serius, Bu. Lu kenapa? Lu harus inget ya, Bu. Bara juga bilang, kita ini harus bersatu. Kalau kita sendiri-sendiri, kita ini bisa dibantai sama Topan. Iya, gua tahu. Gua juga sadar kalau gua sama si Topan itu beda kasta. Bagus kalau lu sadar. Kalau lu jujur sama lu kenapa? Lu tuh gak ngerti-ngerti juga ya? Gua kan tuh gak kenapa-napa! Ngebay! Heboh lo! Pemi punya cara buat ngalahin Bara CS. Please, jangan ganggu gue lagi. Cheat. Banget sih nasib gue, maju kena, mundur kena, kamu coba awet apa gue jujur aja ya, kok gue diancam sama si Topan. Tapi nanti, kalau Bara sama Reno marah-marah gimana? Kalau gak mau gimana? Aduh, gue juga yang kena.
Kasih ya, Bem. Enak banget nih. Bum. Pembi denger Topan itu ada hubungannya ya sama kalian? Emang lo tau apaan soal gue sama Topan, hah? Ya yang Mimi tahu sih, lo diancam kan sama Topan? Iya kan? Hah? Tau dari mana lo kok gue diancam sama Topan, hah? Ada deh. Tapi, barang ngebelain lo, Bom. Itu dia, Bem. Barang jangan sampai tahu. Biar gue sendiri aja yang cerita sama dia. Aduh, ini semua gara-gara gue kena jebakan Batman-nya si Topan. Lo tau gak, gue itu isu jadi CS-nya dia. Nih ya, pokoknya Topan itu pengen bikin Bara itu amsyok. Terus, dia mau ngerebut semua kekuasaannya Bara. Nah, itu dia yang bikin gue bingung gimana jadinya, Bemi. Sebenarnya lo tuh mau nanya, apa udah tahu sih? Mau nanya? Suami gue gak, a.k.a. Arthur gak Arga. Ngapain lo nanya soal Arga? Eh, kepo banget sih lo. Gak liat nih, gue udah beli 2 ice cream. Gue mau ngajak dia makan ice cream. Satu buat gue, satu tuh buat. Buat Bimbi aja ya? Masih? Ya, aku diambil sih. Gak apa deh, masih ada satu. Bisa makan berdua sama Arga. Lagi mesra. Bagaimana? Gue gak apa-apa kok. Biasalah, kalau anak pindahan itu sering mati kerjain. Tapi gue masih gak ngerti deh. Kenapa ya Bara itu sikapnya kayak gitu banget sama lo? Mungkin karena kita dekat kali ya. Ya, gue emang berusaha dekat sama siapapun, Pan. Ya maksud gue juga sama Bara gak ada hubungan spesial. Kita cuma temenan biasa. Pantes Bara marah banget sama gue. Ternyata Citra gak ada hati sama dia. Sorry ganggu, gue disuruh sama Bu Susan untuk ngebahas kegiatan bazar sama lo. Ada waktu kan? Kegiatan bazar? Kok gue gak pernah tahu? Iya, justru itu. Makanya Bu Susan suruh gue ngejelasin sama lo. Bisa ngobrol sebentar? Gue tinggal ya. Iya. Ya udah. Gue mulai isi proposal. Lo jangan marah dulu. Ya. Jujur, emang gue gak disuruh apa-apa sama Bu Susan. Karena sebenarnya emang gak ada acara bazar. Jadi mau apa? Gue sengaja cari-cari alasan supaya gue bisa maaf gak, tapi gue masih belum bisa ngelupain apa yang udah lo lakuin sama bokap gue.
Citra. Please, jangan ganggu gue lagi. Cit, gue tahu gue salah. Gue tahu apa yang gue lakuin sama bokap lo udah bikin lo marah. Gue nyesel banget udah ngelakuin semua itu. Tapi perasaan gue ke lo lebih besar daripada penyesalan gue, Cit. Gue sayang sama lo. Pastinya akan ada datangnya keraguan menggoda hati untuk berpaling mencari yang lain. Arga, lo pikir gue bisa bohong sama perasaan gue? Gue juga gak bisa bohong, gak? Seharusnya lo tahu, gak? Bahwa gue juga gak mau jauh-jauh dari lo. Tapi kenapa sikap lo itu selalu bikin gue bingung? Kenapa, gak? Dari Lara sama Topan. Mereka bakal sengaja bikin lo jatuh cinta sama mereka. Supaya mereka bisa dapetin kekuatan abadi mereka, Cid. Kata si Arga, si Topan ini emang lebih nyeremin daripada si Bara. Tolol banget sih Bombom. Dia ngapain ketakutan gitu pas liat Topan? Iya, gue jadi curiga sama si Bombom. Ikut gue. Ngaku lu sekarang. Ngaku apaan sih? Kenapa? Lu gak usah ngeles ke gue. Lu udah pernah ketemu sama Topan sebelumnya kan? Lu pikir lu bisa bohongin gua? Lu kenapa sih, Bom? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Muka lu itu udah kelihatan bohongnya. Lu kenapa? Takut. Aduh, gua sama Barang yang bakal lindungin lu. Lu mau ngaku apa enggak? Iya, gua ngaku. Gue emang udah ketemu sama Topan. Kalau ibu ngomong, lihat muka ibu dong. Iya, maaf bu. Itu bisnya udah datang. Yuk, berangkat sekarang. Gue beruntung kalian nih, Bang. Tapi lu ingat, jangan sampai lu nikem gua. Ngerti lu? Iya. Ini juga berlaku buat Loren.
kenapa hidup gue begini amat sih? Hidup manusia singa paling galau. Dari kesembilan orang di antara kalian akan diambil 6 orang sebagai tim inti basket yang akan bertanding minggu depan melawan SMA Bakti Guna. Kalian tinggal ikuti petunjuk siapa di antara kalian yang bisa membawa bola sampai akhir finish, dia akan menjadi kapten tim. Arga, perhatikan ya. Iya, Pak. Suasana semakin panas di antara mereka bertiga. Kamu harus lebih bisa mengendalikan emosi kamu, Pak. Siap. Nyasar nih. Iya. Wah, ada harimau. Iya. Hari. Oke. Lu jual gue beli. Lu gak usah belagu lu. Ada yang pergi kemana-mana. Tetap di sini. Pak, hati-hati, Pak. Pak.
Akhirnya kita bertemu lagi, Gan. Pak Siswono, saya nggak mau bikin keributan di sini. Dengarkan saya. Jangan pernah libatkan khususan dalam masalah. Karena dia bukan manusia harimau. Kalau dia menggunakan gelang itu, maka dia akan mati kedinginan. Bu Susan! Iya? Wah, pas banget, Bu. Ini gelang yang Ibu pengen banget. Saya langsung beliin deh buat Ibu. Tapi... Terima aja, Bu Susan. Udah deh, Bu Susan pake pasti jadi cantik banget. Ya Tuhan, maafkan aku, Bu Susan. Aku gak pernah tahu soal ini. Kenapa? Kamu kaget? Itulah sebabnya ilmu saya jauh lebih tinggi dari kamu. Karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya salah satu murid dari 7 manusia hari ini. Siswono di sini. Citra, lo bisa bantuin gue ngurus yang lain kan? Jangan sampai Citra tahu aku ada di sini. Urusan kita belum selesai kali. Arga, kamu perlu datang sama Citra. Iya. Ayo kita segera pergi dari sana. Enggak. Saya harus menolong Bu Susan. Bu Susan? Bu Susan kenapa, Pak? Oke. Ada apa sama Bu Susan? Pak Gali. Pak Gali baik-baik aja kan, Pak? Iya, Cit. Harimaunya... Harimaunya ada, Pak. Nggak ada harimau. Kalian semua nggak perlu panik. Nggak ada harimau, oke? Okay? Loh. Bu Susan mana? Bu Susan tadi pulang duluan, Pak. Soalnya mendadak badannya kedinginan. Jangan pernah libatkan Bu Susan dalam masalah ini. Karena dia bukan manusia harimau. Kalau dia menggunakan gelang itu, dia akan mati kedinginan. Citra, kamu tahu di mana rumahnya Bu Susan? Saya nggak tahu, Pak. Emangnya kenapa? Ada yang tahu di mana rumah Bu Susan nggak? Ada yang tahu nggak?
kan Aga udah minta maaf. Fir, maaf aja tuh gak cukup. Sampai sekarang aja dia belum jelasin ke gue kenapa dia nyerang bokap gue. Oke. Gue cuman kepengen lo tahu. Tahu apa sih, Gak? Kalau gue ini sebenarnya